para siswa Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Budi Utomo Gading Mangu, Perak, Jombang, Jawa Timur berhasil merakit mobil listrik. Karya mereka sempat ditampilkan dalam gelar karya siswa, Expo Kampus, dan Job Fair atau GEC pada Desember tahun lalu. Guru Besar Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Dedit Cahya Hapianto, mengapresiasi karya para siswa SMK Budi Utomo Gading Mangu tersebut. Kreativitas dan inovasi generasi muda LDII tersebut menunjukkan kesiapan mereka untuk memasuki industri otomotif. Kalau saya lihat di sini, mobil listrik ini sudah menggunakan energi terbarukan. Kenapa? Di atas ini ada solar panel yang digunakan untuk menangkap matahari yang dirubah dari tenaga matahari menjadi tenaga energi listrik. Ya, dari situ, dari tenaga matahari ini kemudian melalui controller disimpan di salah satu baterai. Kalau secara keseluruhan sangat luar biasa, seukuran anak SMA sudah bisa, SMK ya, sudah bisa mewujudkan mobil listrik yang seperti ini dengan menggunakan teknologi baru terbarukan. Dedit yang membidangi Intelligence Control and Electric Vehicles mengatakan bahwa mobil listrik karya siswa SMK Budi Utomo ini sangat baik. Apalagi pemerintah sedang gencar yang mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan dalam sistem transportasi. Sementara itu, pengurus Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri, Ustadz Zaini Ahmadi, mengapresiasi modifikasi motor listrik dari siswa SMK Budi Utomo. Produk dari SMK Budi Utomo ini luar biasa untuk kesejahteraan umat dan nantinya untuk bangsa Indonesia dan untuk kemandirian, kemajuan untuk generasi penerus. Maka saya berharap Bapak Ibu putra-putranya itu bisa sekolah di SMK Budi Utomo Gading Mangu yang nantinya akan diajari keterampilan dan utamanya yaitu bisa membuat motor yang dimodifikasi yaitu seperti ini. Di Pondok Pesantren Wali Barokah, siswa SMK Budi Utomo Gading Mangu tidak hanya menampilkan mobil listrik, tetapi juga motor modifikasi ala Honda Motra karya siswa Teknik Bisnis Sepeda Motor dan robotik karya siswa Axio Class Program.